BS jadi kasang tukang utama karena pana inflasi di Jawa Barat dina bulan Februari 2024. Cek BPS Jawa Barat eta hal teh karena pana alatan jumlah panen serta produksi BS di sekolah Jawa Barat bagi ngurangan salila tahun 2023. Kukituna pihaknya mengharap produksi BS lebih kareksa. BPS Jabar nembrakeun inflasi di Jawa Barat secara year on year ngahontal 3,08%, ari secara month to month 0,45%. Komoditas pangan utamana beas jadi kasang tukang utama inflasi di bulan Februari 2024. Luyu kana catatan BPS, beas ngarojong inflasi 0,28%. Kepala BPS Jawa Barat Marsudio netelakeun eta hal teh karandapan alatan jumlah panen sarta produksi beas di Jawa Barat salila tahun 2023 nyerorot batandina tahun 2022. Legana lahan anu nyerorot teh 78,75.000 hektar, ari produksi pare turun 283,68.000 hektar. Sarta produksi beas nyerorot 5.278,21.000 ton. Sestuna nyerorot nateh alatan mucunghulna El Nino sarta pola distribusi anu henteu hade. Masih cek Marsudiono, sababar leluwek kudu leuwih nalingakeun ketak ngariksa legalahan baku, ketak make teknologi, tapi ka sistem pengairan, sangkan dina kaayaan kumaha oge produksi beas salawasna kariksa. Sebenarnya sih kayak di Cianjur itu juga profitasnya bagus. Yang perlu menjadi perhatian kita harusnya daerah-daerah harus belajar. Yang penting yang luas bakunya itu harus dipertahankan. Di lapangannya harus benar-benar. Kalau luas bakunya salah otomatis kan hitungan jadi salah. Itu kan dari luas panen dikalikan dari profitas dapatlah angka itu tadi kan. Nah, apa yang menjadi pelajaran itu yang paling tingkatan teknologi. Apa dari pupuknya, dari penggunaan alat-alat pertaniannya. Jangan sampai nanti bantuan alat pertanian itu tidak digunakan sebagaimana mesti. Pernah banyak pengalaman waktu saya di satu kabupaten di Jawa Tengah ya. Ternyata dia dapat bantuan, dia tidak bisa menggunakan. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi di Jawa Barat. Sanajan dina tahun 2024 Jawa Barat dirong bakal ngarandapan robahna puncer panen pare, Marsudiono netelakeun bulog nyindekeun stok beas di sakuliah Jawa Barat aman tepi ka lebaran. Stok di Jawa Barat memang kungsi nyirorot lantaran Jawa Barat anu biasana nampak kiriman beas ti Demak henteu didistribusi alatan caah anu narajang Demak. Budi Hartati, Bandung TV.